Halo guys, welcome back di Mr. The Best Channel. Kali ini kita akan mereview satu produk ya guys ya. Nah, itu Ume Eko ya, atau yang bingung dikenal Ume Hardcase ya, karena dia bentuknya solid ya. Nah, kali ini kita akan mereview satu tipe yang lagi booming, yaitu Pocophone, Xiaomi Pocophone F1. Kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini ada warna biru, warna merah, dan warna hitam. Nah, di sini kita mereview apa sih Ume Eko itu, ya kan? Nah, kalian bisa lihat ini review kita. Di sini ada satu case ya, satu case. Bisa lihat ini salah satunya. Nah, ini salah satunya ya. Yaitu Ume Eko punya. Bentuknya solid ya guys ya. Bentuknya solid. Ume original punya. Di sini kalian bisa lihat di sini ada the ultimate white slim. Memang slim ya. Bentuknya ini memang slim. Memang slim. Ya. Nah, ini tombolnya pun terlindungin. Ya. 360 soalnya dia. Nah, 360 protection, guys. Oke. Jadi semua sisi ini terlindungin. Wow, tombolnya pun terlindungin, guys. Ya, guys ya. Tapi tanpa mengurangi rasa nyaman ketika kita menekan tombol-tombol pada bagian sisi-sisi smartphone, ya guys ya. Nah, pada lubang juga ya. Ini kebetulan ini contoh untuk yang S9 Plus punya. Jadi untuk beberapa tipe juga ada kita. Kan? Cara masangnya mudah. Ya, cara masangnya cukup mudah. Kalian tinggal kayak gini saja, guys. Ya, tinggal kasih sisi sebelah kiri, ya, serong, terus tekan. Udah, itu doang. Cukup mudah, ya guys ya. Cukup mudah. Jadi tertutupin semua, kalian bisa lihat dari sisi ke sisi ya, dari sisi ke sisi itu tertutup semua. Nah, jadi bagian kamera ini agak tinggi sedikit di body case ini ya, untuk melindungi kamera ini guys. Jadi yang bertanya-tanya apakah case ini pada bagian kamera agak tinggi, ya betul. Jadi ini lebih tinggi ya guys ya, kalau kalian bisa lihat ini lebih tinggi untuk melindungi pada bagian kamera ya guys ya. Nah, terus untuk bagian yang sound ini untuk charger ya, USB portnya Type C ya, ya ini memang bagus juragan, enak dipakai, tipis, tipis banget, enak, kalian bisa lihat enak banget. Nah, jika kalian berminat dengan case ini, kalian bisa klik link di bawah ini dan jangan lupa untuk like video ini apabila kalian suka dengan video ini dan berguna ya, tinggal like aja dan kemudian jangan lupa untuk subscribe. Oke, sekian dulu kita review kita kali ini, sampai jumpa di review selanjutnya, bye bye. Ada sih, kok ada apa?